Ini yang kursi tambah ketoprak ini Mas ya? Ini bubur ayam aja. Oh, bubur ayam aja. Bubur ayam aja. Kalau ketoprak beda. Nanti ketoprak di dalam. Oke Bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Biasa Eca ada di official. Ini jalan-jalan di desa sendiri Bolo, di Gunung Gangsir Wonokoyo lah. Ini ada bubur ayam, ketoprak, dan lain-lain Bolo. Ini kalau pagi rame pol Bolo, jadi saya kesiangan di sini hampir jam 10 pas Bolo. Dan ini uniknya itu ada ketoprak lah, udah lama, dan bubur Bolo. Baru kali ini saya mau makan bubur Bolo, bubur ayam yang lagi viral, rame banget. Wah, jadi yang belum subscribe, subscribe Bolo, dan yang belum subscribe, salam sak duluran sampai Sabang sampai Merauke Bolo ya. Jangan lama-lama, langsung saja pesan Bolo. Lah ini Bolo ya, Gang Anggrek lah, di sebelah Gang Anggrek pas lah, ini ada bubur ayam ketoprak Bolo, langsung saja. Langsung ini ownernya Bolo lah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa Mas? Mas Rohim. Mas Rohim? Iya. Ini jualan mulai jam berapa Mas? Bubur ayamnya pagi aja, dari jam 6:30 sampai jam 11:30-12:00 lah. Ini buka terus atau ada hari liburnya gitu Mas? Bubur ayam libur hari Senin. Oh, liburnya hari Senin. Kalau ketoprak pagi ada, sore ada, buka setiap hari kan? Oh, buka setiap hari, tanpa hari libur, cuma Senin tok iku Mas ya? Paling kalau ketoprak hari Seninnya bukanya agak siang. Oh alah, oke, berarti ada ketopraknya itu harus siang hari Mas? Ketoprak, bubur tutup diketutup, nanti sore buka lagi. Oh alah, nutupnya jam berapa Mas? Ya sekitar jam 11-an itu. Lah itu satu porsinya berapa Mas? Bubur ayam satu porsinya 11.000. Ya. Kalau ketoprak yang biasa 10.000, yang pakai telur 13. Walah, oke. Menu minumannya apa saja di sini Mas? Ya ada es teh, teh hangat, ada kopi, nutusari, ada es jeruk. Wah, lengkap Bolo. Murah meriah Bolo. Dan Mas, aku buatkan nih ya, penasaran makan di sini Mas ya. Kalau siang isu-isu aku rame ini Mas. Kayak gini Mas. Ya alhamdulillah. Ini berapa lama sih Mas di sini Mas? Dari 2015 akhir. Duh, 2015 Bolo. Ngeri pol loh sampai 2024 ya. 9 tahun. Paling rame berapa kilo Mas sampean ini Mas? Dulu pas lagi rame-ramenya nyampe 12 kilo. 12 kilo. 12 kilo beras. Itu sehari itu Mas? Iya. Biasanya rame-ramenya hari Minggu atau tanggal merah. Oh alah, berarti hari Minggu dan tanggal merah Bolo. Loh, ini yang kursi tambah ketoprak ini Mas ya? Ini bubur ayam aja. Oh, bubur ayam aja. Bubur ayam aja. Kalau ketoprak beda. Nanti ketoprak di dalam. Oh alah, berarti iki nyoba aku buburi Bolo ya. Ini tambah telur bisa ini Mas? Kalau bubur ayam gini Mas? Bubur ayam tambahannya paling sate-satean. Oh, sate-satean ini. Pas keadaan kosong ya, kalau telur puyuh nggak apa-apa Mas. Ada usus, ada remuati. Oke. Ini komplit aja ya. Komplit aja Mas. Oke. Lo Bolo kayak ini lo por sini Bolo. Oke Bolo lah, ini pesanan tuh lah. Aku sengaja pesan yang bubur ayam doang ya. Jadi ketopraknya lain hari aja. Wah, soalnya lek kabeh-kabeh yo gak muat pesen gua. Jadi aku penasarannya dengan bubur lah. Ini seharga 11.000 Bolo. Ini menu yang telur puyuh ini seharga 2.500 aja. Iya, 2.500. Wah, 2.500 Bolo lah. Free kerupuk loh, Cak. Sopo gak ngerti bikinnya? Jadi ini wayai kei bumbu kecap. Padahal di gunung Gangsir dewe ya. Aku rame yo lo kae cinta konten wis kae iki lo wis konten.
Sebelum makan biasanya ya berdoa boleh. Cak, suapan pertama cak, wah saya pasti nggak pingin cak lo. Iki suwirane PT kok halus nemen gini lo, heran aku. Ya dia apa dong mas? Digeleng dong mas? Nanti itu bumbu aja dong, sama kue lo mas. Nanti kue apa gitu? Ini gimana? Botak, ini kuning kuning kuning. Ini duduk berarti? Oke, duduk deh. Nah, bolo ini terpisah bolo. Kuahnya itu ambil terpisah sendiri. Ngambil-ngambil sendiri sekuatnya bolo. Wah. Oh iya bolo, iki bisa pesan Grab dan GoFood ya mas yo, iso mas yo? Iya. GoFood, ShopeeFood dan ini herannya pada habis lawan mulai 2015 sampai 2024 ini sekarang itu kita bolo. Pasti ini rup kan di desa Gunung Langsir bolo lah. Lo bolo lo. Dudune wae enak ya, koyo ono asem-aseme apa ya? Kunyit teng ngono. Temen gak rugi ya, 11.000 kayak gini loh ya. Pasti wetenge kan gak muat loh, temen loh. Iki landoke loh. Enaknya kalau makan di tempat itu free lo, kuahnya kurang pasti nambah malah bolo. Lek bungkus wes sak mono duduk nih dulu ya. Temen enak lo duduk. Bubure ya enggak apa ya enggak intine lek Jawa niku enggak demek temen. Maksudnya wis padet-padete iku sedengan pun. Dadine di libe iku empuk. Lek mendurane iku empuk sare lho nek dalam dile iki nyaman sare. Pasti kake mau menduran pasti gede banget. Aku lali bolo, sangkana bubur dicampur ketoprak. Ketoprak dhewe bolo. Nah, jadi nih ketoprak itu karo iwan dok dan request lah meskipun iwak lione gak ono, Mas. Selion dok, Mas. Gak ono, dok ya iwe. Jadi ikannya itu cuma ikan telur bolo. Ketoprak niku asline kaya tahu tek. Oh, ketoprak itu modelnya kayak tahu teh ya, Mas. Tahu lontong, wah, tahu kilo gitu. Cuman bedanya enggak ada petis sih. Cuma bedanya enggak ada petisnya, Mas. Nah, enggak ada sih, ada sambal, telur, timun.
seni es jeruk ya pasti enak ya, meskipun siang-siang hari sampai sore ya ini ya, malam enggak free ya. Suapan terakhir telur puyuh bolo. Lo kerupuknya lo cerah gantek ini. Alhamdulillah ini peserta lo bolo saking lo ini awak dewe. Sebelah saya muda gak rugi jah ambil endoke kuis. Piro ya telulah setengah bolo. Jadi ini warak ambil ngebene lah. Totalan gawe 15.000 ya. Jadi ini apa ya? Ini gak rugi lah. Dodone ku koyo asem-asem ya apa ya? Campur asam manis lah intine. Gak manis-manis nemen ngono lho. Jadi ini gak rugi seharga 11.000 mampir di daerah Gunung Gangsir bolo ya. Pasti ini sampai neruk. Gang apa? Gang anggrek iki Mas ya. Lah ini di daerah gak anggrek ono koyo pasti gak ono maneh wis sing rame dhewe. Bubur ayam di Gunung Gangsir lagi sampai sore lah belum. Yang belum nonton subscribe ya subscribe bolo. Bersemangat sama TV bolo ya. Selamat beraktivitas dan selamat kulineran cak.